Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'du. Talaba al-kiram wal mukarramun al-mahbubuna insyaallah. Naltaki marratan ukhra fi darsina al-aqidah wa insyaallah pelajaran ini akan bermanfaat di dunia kita dan di akhirat kita. Taib ya. Bawa buku semua? Ya. Faiz? Enggak. Bawa. Ya, yang tidak bawa buku jambangnya naik ya. Saya tarik dulu jambangnya. Taib. Oke, kita akan lanjutkan pelajaran akidah kita. Sebelumnya Khalid. Ya, apa itu ihsan Khalid? Lupa Ustaz. Merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, Khalid ya. Jadi dalam beribadah harus ada rasa ihsan pada diri kita, ya. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat itu khusyuk, benar-benar khusyuk. Zakat, puasa itu benar-benar serius. Tidak ada permainan padanya, ya. Itu dia ihsan. Oke, kita akan lanjutkan pertanyaan kita yang kelima. Baik, coba dibacakan nih. Kenapa Allah SWT mengutus para rasul supaya mengajak umat untuk beribadah kepada Allah SWT saja, dan tidak menjadikan sesuatu baginya sebagai firman-Nya, walaqad ba'ats wahid ai kullur rusuli da'u ila tauhid. Dan para nabi itu adalah bersaudara, dan agama mereka itu adalah satu, yaitu setiap rasul menyuruh kepada tauhid. Muttafaqun alaihi. Baik. Ya, ini dia yang kelima. Bagaimana, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengutus para rasul, para nabi dan rasul? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengutus para rasul? Ya, adalah untuk mengajak umat beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, agar tidak terjadinya kesyirikan. Agar tidak terjadinya menyalahgunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul seperti pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Dahulu sebelum diutusnya Nabi Nuh, setelah Nabi Adam alaihi salam, itu umat manusia bertauhid seluruhnya. Menyembah Allah semata seluruhnya. Tapi ada beberapa para ulama yang meninggal pada saat itu. Nah, kemudian para pengikutnya membuat patung-patung. Awalnya hanya untuk mengenal saja, mengenal jasanya. Nah, mati generasi, berikutnya cucu-cucunya
Rupanya mereka menyembah patung-patung itu. Muncullah syaitan pada saat itu, menggoda manusia untuk menyembah berhala-berhala. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihi salam. Begitu juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau diutus tatkala manusia pada saat itu tidak mengenal lagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka bingung mencari agama yang benar. Mereka di dalam Ka'bah itu ada 300-an berhala yang mereka sembah. Ya. Sudah hancur kehidupan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sekutukan. Mereka percaya Allah tapi mereka punya sekutu. Katanya berhala inilah yang menyampaikan hajat kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala Sami'un Basir, Maha mendengar, Maha melihat tanpa perantara, langsung Allah kabulkan. Langsung Allah lihat, langsung Allah dengar. Nah, itulah dia kenapa Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla mengutus para rasul untuk mengajak umat manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu dia. Ya. Apa tadi dakwaan? Hah? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengirim para rasul? Iya, untuk menyuruh orang-orang menyembah Allah atau untuk mengajak umat hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, kurang kalau tanpa semata, ya. Banyak orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya mereka beribadah kepada Allah. Kayak orang-orang Nasrani, mereka hakikatnya percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi mereka membuat perantara-perantara untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang menjadikan Nabi Isa alaihi salam itu adalah Allah Tuhan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Yaitu dalilnya apa? Dalam surat An-Nahl ayat 36. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus para rasul pada setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah semata dan jauhilah tagut. Ya, apa itu tagut? Yaitu tagut sesuatu yang diibadahi selain pada Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan, ya. Baik itu pohon, batu, patung dan yang lainnya. Itu namanya tagut, dan orang-orang yang mengaku bahwasanya dia adalah Tuhan itu adalah tagut. Ya. Itu tagut. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengirim manusia, mengirim para rasul biar tidak ada lagi di antara manusia berhujah, ya Allah, kami belum ada pengiriman atau belum ada ilmu tentang itu, tidak ada lagi, ya. Semua zaman, semua manusia pasti sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala para rasul dan para nabi, ya. Tidak ada satu kaum pun melainkan rasul atau nabi ada padanya, ya. Ya. Jadi tidak ada alasan bagi orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wal anbiya'i ikhwatun wa dinuhum wahid." Ai kullur rusul da'u ila tauhid. Semua rasul beribadah mengajak kepada tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada lagi yang tidak ada satupun rasul yang mengajak manusia kepada selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Paham tum? Iya, jadi intinya apa? Kenapa diutus?
Hah? Karena mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Ya, paham tu? Ha. Sebelum kita akhiri, ada yang bertanya? Ya, tidak ada ya. Itu dalil-dalilnya mesti kalian hafal, ya. Harus kalian hafal dan harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya. Contohnya Syarif. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Nah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha. Apa itu ihsan, Fahri? Ihsan. Ihsan. Ha. Ha, lupa. Diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan dilupakan itu, ya. Faiz, apa itu toma? Hah? Kuat suaranya. Toma itu adalah pengharapan. Itu toma artinya. Khauf apa khauf? Takut ya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hanya untuk beribadah? Apa dalilnya? Iya, surat Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baik ya. Anak-anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akidah pondasi kita harus dipahami dengan benar. Kalau tidak bisa dipahami, mohon ditanya, ya. Jangan sampai ada yang keliru dalam pemahaman kita. Paham tu? Baik, jazakumullahu khairan. Naqulu ala ma tasma'un, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.